DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember mendaftarkan para bakal calon legislatif atau bacaleknya Kamis 11 Mei 2023 pukul 9 pagi. Namun, para bacalek PDIP mendatangi kantor KPU Jember tidak dengan cara biasa. Mereka naik becak dan diiringi oleh musik patrol. Dari pantauan Tada Today TV di lapangan, para bacalek partai yang mengusung Capres Ganjar Pranowo datang ke KPU dengan naik becak. Mereka berangkat dari arah utara, yakni kantor DPC PDIP Jember. Masing-masing bacalek terlihat naik satu becak. Selain bacalek, tampak ikut pula sekumpulan simpatisan partai dan personel pengamanan internal partai. Sekretaris DPC PDIP Jember Widarto menjelaskan alasan bacaleknya diiringi oleh musik patrol ialah sebagai simbol bahwa PDIP berpolitik dengan kebudayaan, berpolitik dengan santun, dengan keadaban, dengan penuh kegembiraan. Sebab menurutnya patrol ialah budaya khas Jember. Lalu mengapa naik becak? Widarto mengatakan becak adalah simbol rakyat biasa. PDIP partainya wong cilik, berangkat sama-sama dari rakyat. Nah, terkait dengan pendaftaran kita yang menggunakan musik patrol, diikuti dengan musik patrol dan kita naik becak pada kesempatan pagi hari ini, itu menyimpulkan bahwa PDI Perjuangan ini adalah partainya wong cilik. Kita berangkat dari sama-sama saja, kita sama-sama seperti rakyat, bacalek-bacalek kita adalah orang-orang biasa yang kesehariannya bersama rakyat. Maka pendaftaran pun kita naik becak sebagaimana rakyat biasa. Ini ada sekitar 50 becak, sebagaimana 50 bacalek kita. Lalu musik patrol menyimpulkan bahwa kita ini berpolitik dengan kebudayaan. Kita berpolitik dengan santun, dengan keadaban, dengan penuh kegembiraan. Pada saat yang sama, karena patrol adalah budaya Jember, kita ikutkan juga hari ini mengiringi kita agar politik kita politik yang berkebudayaan. Laporan Iqbal Al-Fardi, Tada Today TV, Jember.